Di video hari ini kita bakalan ngelawan 1-1666 bintang 3 yang dari awal sudah di GB sama satu room, dia dapetin semua item yang dia mau. Kita pas lagi main kombonya, combo eksperimental guys, combo coba-coba anti mainstream non meta guys. Kira-kira masih bisa menang gak ya lawan 666? Tanpa berlama-lama, langsung aja. Ngantuk, turu deh kelas. Wi kunci. Mia makan satu. Berikutnya makanannya adalah Kimi. Tidak ada Kimi. Ada begitu, diambil dulu ya. Early game nyala gitu lumayan. Lawannya open ya. Masih aman di sini. Besok duit 10. Good. Itu ada Kimi. Kimi masuk. Terakhir Xavier doang. Xavier doang, guys. Dapat cepet ini, guys, kita, guys. Sunny tiganya ya. Ini sih GG sih. Tumben enggak dapat harga 4 ya. Muntun lagi baik, guys. Xavier doang, guys. Biasanya itu harga 4, guys. Ini lawan yang open lagi dong. Boleh, Bang. Ntar guys, ngomong lawannya open, gue tadi main sambil nahan pipis, guys. Gua lari pipis dulu ya. Tapi jangan dulu lah. Ini udah mau paint box ya. Udah mau paint box terus berikutnya masih ada tunggu. Enggak apa-apa deh, gua lari deh. Mia. Untung masih keburu. Tapi harusnya enggak gua beli ya. Kalau enggak gua beli, gua menang bisa ini. Enggak menang. Jadi tetap enggak income anyway, guys. Untung ya. Santai, guys. Di sini tetap kalah ya. 5 lawan 4 ya. Eudoranya bintang 2, buset kelas. Aturnya kita rebutan berarti ini ya. Perasaan tadi gua nge-lag dari jam 5 kagak ada lawan main atur, guys. Pas gua main atur tiba-tiba begini ya. Aduh. Kita di nomor 5 ya. Ya kali Starfall, Bang. Domi. Roger. Dapat Roger. Kita begitu dulu ya. Santai dulu ya. Open request gak, Bang Abe? Open dong. Ada di bio. Halo Mas Andre, welcome to the stream. Treset. Masih tetap dengan uang lustri kita ya ini ya, masih early game ya. Kali Rogernya di sini bintang 2 baru bisa menang. Habis ini rontok sama Kimi. Kecuali lu bisa gendong. Bisa ding. Tanda rata. In. Halo, kok aku telat nggak? Telat. Coach online-nya udah pada turu jam segini. Level 5 1-1 bintang 2 Starfall. Level 5. Ingat namanya, guys. Ingat namanya Akagami ya, guys ya. Ini Atlet Magic Chess Indonesia U20 ini, guys. Nickname Akagami ya. Ini ya. Ini kalian kalau main Magic Chess nggak bakat ya, nggak seperti Akagami ini, mending nyerah aja, guys. Kalah sama manusia-manusia berbakat begini, kalah udah pasti, guys. Wah, gokil sih. Itu pure skill ya itu ya. Level 5 1-1 bintang 2 plus Starfall, guys. Gila tuh, gimana caranya, guys? Gua juga mau diajarin, guys. Rose Gold Meteor, damage buat Mia. Naturnya yang bagusan dikit yuk, bisa yuk. Natur win. Ini kalau nggak ada item lifestyle-nya kurang ya ini ya. Serius kurang, guys. Oke ya.
Naik plus duit ya. Tarkor nyala plus farming duit. Dibeliin 3 gold gratis. Berarti jual kamu 3 goldnya dijual, duit 10 ya. Mas Hala Madrid, Mas Satria, Mas Andi, Mas Ramadan, Mas Parli, Mas Nama Korea, Mas ZXV Twil, makasih follow-nya. Oke, masih bertahan satu cinta guys, kita guys. Nyanya sakit bener ya, pakai Nature Win ya. Wih, boleh juga nih. Dikumbu sama lifesteal ya, berarti nanti ya. Itu perangku. Ih salah, gue beli perangku keduanya kecepetan guys. Ya udah jual kamu, beli-beliin Leslie gratis. Kita bikin duit, untung masih bisa ya. Untung masih bisa. Cuman di sini kita tadi nggak ngeroll di 6 ya. Hidurannya belum B2, Rogernya belum B2. Kita stay 7 dulu sampai Atlas B2 sama Beleric B2 ya, berarti ini minimal ya. Sama Xavier 1 guys. Xavier 1 kita nyala guys, itu guys funny-nya guys. Cedor. Di sini apakah masih aman? Itu nggak tahu ya, si robot belum pecah ya. Robotnya pecah ke stun satu tim. Eudoranya kalau sempat jurus dua kali harusnya aman. Freya-nya paling nggak mati sebelum jurus. Freya-nya nice banget. Harusnya di sini aman ya. Masih santai-santai farming dulu ya. Bandit B2. Xavier. Cekring. Lu di sana. Lu masuk. Lu begitu. Gua masih mau duit, guys. Serahkan link keluar. Guys. Gua mau serakah boleh enggak, guys? Gua mau 6 natur, 3 WM, 4 swordman boleh enggak, guys? Kok keluar link, guys? Gua sampai lupa linknya bisa dibeliin gratis kan, kocak ya, Be ya. Katanya mau farming linknya malah dibeli, guys. Gua mau ngide ah, gua mau ngetrol ah. Gua mau main natur swordman WM. Boleh nggak guys? Kalian marah nggak guys? Kalau gua main ke arah swordman guys, kalian marah-marah mulu guys. Gua coba. Kalau gua nggak nyoba, gua nanti bakal penasaran ya guys ya. Kita coba di sini guys. Kalau gitu kita mulai nabung naik level. Kita cari Lance, kita cari Hayabusa, kita cari Emblem Worm Slayer. Kita pakai Star Core 1 nanti ya. Giliran gua yang di belakang Starcore-nya keluar, Starfall-nya keluar 2 biji dong, Bang. Akagami dapat emblem Archer, Bang. Bang Magic Chest, Bang. Ini gimana, guys? Mati enggak ini, guys? Semoga enggak ya. Iya kita dapat Domi juga guys, dapat Domi dapat Rose Gold guys. Ini cocok bener, ini kita ke anu guys, kita ke link guys, hyper link nanti link B2 ya. Waduh. Kita juga ronde ini dapatnya 2 gold doang ya. Untung hyper Karinanya masih bintang 1, jadi seenggaknya kita matinya masih tahun depan guys, masih lumayan guys. Cuman kita juga rame bintang 1 ya, gak bisa ngapa-ngapain ya. Gua ngambil item jahat kok jadinya itu, kocak. Lah gua kan tadi ngambil item jahat ya, kalian lihat ya. Kok udah jadinya itu, guys? Ih kocak, ini muntun nih. Ini muntun kocak, bener kocak muntun. Gua nyalain lifesteal deh. Buang duit dikit gak apa-apa, nah itu Julian ya. Juliannya ngantikan perangko dulu ya. 4 gold gratis. 4 gold. Kayak bintang 3. Tapi kalau kita bisa farming pakai Eudoranya nih mantap nih. Eudoranya di door bunuh satu-satu ya, mantap ya. Harusnya sih masih aman di sini ya, harusnya ya. Gila ini harus gua cepet dapat Kadita sih supaya 2 miss-nya nyala ya. Nantiin Roger-nya yang enggak guna banget ya sekarang ya.
Swordman 1. Gua roll nih guys. Gua tahu ini Kripron ya. Doakan kita bisa dapat Lancelot satunya cepat ya ini ya. Lancelot 1 atau Saber 1 atau Haya 1 nih. Enggak mau. Haya, oke. Okay. Ini supaya Starcorn-nya enggak WM, Starcorn-nya ke Swordman ya gini ya. Grip round dulu, Bos. Cloning, life steal satu tim. Cakep. Oke. Swordman-nya water yang sudah di revamp. Lumayan daripada tidak sama sekali ya. Lancelot. Soon. Goodbye ya. Terus Swordman-nya nyalanya gimana? WM-nya belum bisa nyala, kocak. Bentar guys, aing pusing guys. Gue kan disono. Gue disono, link-nya masih kurang satu ya itemnya ya. Natur Swordman adik-adik. Lawan Akagami. WS-nya pecah juga ya. Maksudnya WS kita guys, bukan WS dia guys. WS kita pecah guys, lawan Akagami guys. Sabar, belum tentu kalah adik-adik. Tanda WS pecah, tanda bang. Emblem Worm Slayer 1. Ini kita udah harus nabung naik ya, udah gak bisa ya ini ya. Roll di 8 nya udah gak bisa ya. Ini mau nyari paling mentok nyari lance bintang 2 kan kita bintang 2 sih ini guys. Kita tetap harus mulai nyala WM ya, kalau enggak linknya kagak sakti nih ya. Beli Saber, beli Beleric, Saber gantiin Haya ya. Udah nabung lah guys, udah guys, udah nabung guys. Mari kita menabung. Bang cari hero biar bintang 3 level berapa bang? Kalau hero-nya harga 2 cari di 6, kalau hero-nya harga 3 cari di 7. Selebihnya kalau hero 4 dan 5 cari di 9. Oke. Seandainya kita kalahnya nggak dalam-dalam amat di sini. Oke. Apakah tembus sayanya doang? Dan ternyata apakah linknya bisa gendong? Dan ternyata linknya cepret masih beranak. Kaguranya ulti. Canda mati, canda bang, belum mati bang kita bang. Lance bintang 2 tanpa di roll, terima kasih Muntun. Udah, besok gua kagak ada bunga keluar. Gua mau naikin WM nyala begini guys. Udah ini udah ya combo final kita, kalau masih dapat emblem 1 bersyukur, dan masih dapat slot 1 bersyukur kita guys ya. Udah guys, gini dulu guys. Di 9 nanti keluar link 1 kita cloning link, keluar Kadita 1, Kadita bintang 2, Julian bintang 2 sama Atlasnya tolong segera bintang 2 ya. Ini hero natur gua kurus-kurus semua, ini naturnya tipis bener guys. Setipis harapanmu diterima sama dia guys. Lu kira tiap malam nganterin pulang terus ya guys, ya kan? Kalahnya sama apa guys? Kalahnya sama enggak kok, aku nggak mungkin sama dia. Kadang realita emang pahit guys ya, kadang gitu guys ya hidup ya. Mati kamu semua dede. Lu gak bahaya tak? Aduh bang, linknya kagak lompat bang. Helm lumayan bang, helm boleh bang, nambah darah satu tim bang. Akagami masih dapat slot. One B2 di level 5. Dapat slot, dapat Starfall. Nggak ngerti gua guys sama game ini guys. Udah nggak ngerti gua sama game ini, bener nggak ngerti guys. Udah pusing gua, pusing aing main game ini pusing. Pusing bener pusing guys.
Ini dia si paling ngambil bani. Lu kenapa kagak ngambil slot lu kocak? Bener lu kocak bang. Ngasih Akagami slot tuh faedahnya apa, fungsinya bang? Bang, gua nggak minta lu ngasih gua slot bang. Tapi lu ngambil slot bang yang bener bang, bang. Magic chest bang, bang. Magic chest bang, bang. Usah guys, ketemu orang-orang kayak gini tuh guys. Ngambilnya ngambil bani demi nyalain Nortonville, nggak ngerti gua logikanya di mana guys. Guys ada slot guys. Lu ngapa bang? Lu ngambil bani juga tetap kalah sama gua bang. Aduh bang, bang magic chest bang, bang. Rontok semua mama Akagami nih ya. Link 1 Adita, nice. Link 1. Oke. Di ronde ini kita disayang Muntun. Lawan Lustrik. Nama adalah doa. Nanti dia Lustrik beneran nangis. Yin bintang 3 Aldus Titan Astro. Bang 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 udah bang. Eh gue cuma bercanda bang. Bang jangan baperan bang. Jangan marah bang. Bang jangan marah bang. Eudora boleh main. Nice. Nice Eudora. Tumbuk tuh Aldusnya. Ah turun deh. Itu gak usah dilihat. Kita pasti buy one lawan Akagami. Gak usah dilihat guys. Nah kan buy one lawan Akagami guys. Lawan 1-1 B3 dapat slot, dapat Starfall guys. Bisa juara 2 udah bagus nih guys. Bener bagus guys. Wim Slayer beneran. Ada sedikit harapan. Harapan palsu adik-adik. Harapan-harapan palsu ya ini ya. Kita mau siapa yang Wim Slayer guys? Eudora kali ya. Eudora kan bakal ngebunuh-ngebunuh terus ngeheal buat satu timnya ya. Link 1 bang, link 1 bang. Link 1 bang. Link 1 bang. Nggak, gua nggak mau clone, nggak mau clone Atlas. Gua yang bisa bantu gua menang sekarang itu ya dapat link 1. Terus gua clone link guys. You know what? Gua clone linknya sekarang, bodo amat. Tuh, udah gua swap lu link ye. Awas nggak keluar lu ye. Lu lihat lu link ye. Kenapa nggak buku buat Sun? Nggak main kadi ya bang? Itu linknya tadi belum 3 item bang. Harus item link dulu bang. Ini linknya masih bintang 1 ya. Kalau linknya bintang 2 baru ada harapan. Itu pun tipis guys. Linknya bintang 2 juga bakal di anu guys. Bakal di cocok sama 1-1 jadi bintang 1 ya. 1-1 nya Starfall ya. Link bang lu kocak bener bang. Link gua 1 lagi bang. Linknya masih full lo kagak ada lo bang. Linknya bang. Tolong bang. Linknya di deskripsi di bawah ya. Aduh dia pinter ya. Starfallnya diarahin ke Eudora ya. Jadi Eudoranya B1 ya. Salah ya. Eudora gak boleh lulusannya 1-1 ya. Cepret. Tapi kita kalahnya lebih dikit guys. Kalahnya di sini cuma tembus 1-1 doang guys. Ada perkembangan kita kalahnya guys. Perkembangan kalahnya ada perkembangan lumayan ya daripada kalahnya full ya. Di malah menang guys. Eudora gua turun bintang malah menang. Ih kocak bener kocak bener kocak guys. Bener kocak kagak bohong gua guys. Kalau dia pinter emblem wrestlernya dipindah ke 1-1 sih gua kalah guys. Bener guys. Jangan cepu kalian ya. Kalian jangan cepu, bener guys. Bener jangan cepu kalian guys. Kalau kalian cepu aku kalah guys, bener kalah guys. Kalau dia pinter guys. Wim Slayer taruh di Sun, gak mau. Wim Slayer soalnya ngeheal. Gua butuh ngehealnya buat satu tim, di Nature Spirit. Dor, Eudora. Link. Cepret! Dapet stack Wim Slayer. Linknya turun jadi bintang 2 tapi. Terus linknya beku kena water. Ya positioning gua kalah guys. Eudora gua ga jurus di awal ya. Kestun sama Jilong ya. Bisa dikit ya. Harapannya ini adalah fate box yang mengubah nasib kita. Harapan kita guys. Kita bisa ngambil slot 1 dapat apa guys. Ga dapat apa-apa ya. Kumbu kita udah full ya. Kalah masih sik-sik malu ga sih guys. Nggak malu-malu amat ya kalau masih sik-sik ya. Ya udahlah guys. Ya sik-sik guys.
Lot 1 emang nambah apa bang? Bang gak ada nambah apa-apa bang ya. Nambah darah. Nambah darahnya Nature Spirit Johnson kita tab. Mungkin itu. Ntar Eudoranya jangan ke stun ya. Kita hindarkan Eudoranya dari stun-stun duniawi ini ya. Nanti Eudoranya ke sono tuh. Rasa gerah mendaki bukit, diamond murah ya di lapak kaskit. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Nia B3-nya wrestler juga, ya udah guys. Ya sudah ini berarti ya. Ini bukan masalah positioning guys, lawannya bintang 3-nya rame sama 666 guys. Ini mah kombonya udah kalah guys. Cepret, geli banget. Hoki gak itu guys? Hoki gak itu guys? Hoki gak itu guys? Wih, Gucci. Siapa bilang triple six pasti juara ya guys ya? Begitu Eudoranya kita pindah, gak kena starfall sama gak kena setun, langsung rungkat dia guys. Dapat Johnson ternyata di akhir kuncinya adik-adik. Membantai sik-sik-sik super jadi yang dari awal di GB loh sama musuhnya loh. Dikasih Starfall, dikasih slot, dikasih emblem archer. Wan-wan bintang 2 di level 5, masih bisa kalah dia guys. Udah main sampai kepala gua panas ya, ternyata bisa menang juga guys. Kalahnya sama combo 6-4. Makasih buat semua yang udah nonton, share, like, dan juga subscribe. Komen di bawah mau request main apa buat video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya, stay positive and see ya!